Kita PKS sangat menolak terhadap PKI. Mengapa? Karena PKI itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya sekarang diamanahkan menjadi Wakil Ketua MPR yang bertanggung jawab terhadap tap-tap MPR, diantaranya adalah tap MPRS nomor 15 tahun 66 tentang PKI sebagai partai terlarang. Saya bertanggung jawab untuk kemudian menjaga agar tap MPRS ini tidak diganggu-gugat dan tidak dikutip-kutip, tidak dihilangkan. Sebab sekarang nggak ada PKI di Indonesia yang begini, gimana kalau PKI ada lagi? Kalau ditanyakan dari bapak-bapak sekalian, kira-kira nih, boleh nggak sih PKI hidup lagi di Indonesia? Boleh nggak tap MPRS yang larang PKI dicabut? Mengapa tidak boleh? Gak terkali ya, tapi yang terutama adalah bertentangan dengan Pancasila, sila yang pertama.